Aduh, dari tadi pagi hidup kita gini-gini doang ya, Bin. Mana ini sekolahmu yang datang cuma Cika sama Ciko lagi, woi. Kalian ini mau belajar apa sih? Bisanya cuma wuk-wuk doang. Ini juga mending nih, bisa duduk nih, pintar. Aduh, Bin. Iya nih, Sid. Aduh, habis gimana lagi? Orang-orang pada gak tertarik kayaknya sama penjelasanku. Bukannya gak pada tertarik, Bin, tapi emang kamunya aja yang jelasinnya gak jelas, woi. Makanya jadi guru itu gak gampang, Bin. Harus belajar dulu juga biar kamu punya ilmunya, baru bisa ngajarin orang. Lah ini kamu bisa apa? Iya juga ya, aku tuh bisa bisa makan, bisa tidur. Apalagi ya? Ya ampun, Bin. Gimana orang mau datang? Aduh, tapi ya gimana ya? Aku lama-lama bosen juga nih, Bin. Kita keluarlah. Malah di luar panas banget lagi nih. Ayo, Bin, keluar sini. Aduh, panas banget, Sid. Nanti kulit aku jadi berubah warna nanti. Ya ampun, lebay banget sih, Bin. Emang warna kulitmu ini udah biru gini kok. Sini, keluar dulu sini. Nah, gitu dong, pintar. Aduh, gimana ya, Bin? Kita udah lama banget tinggal di sini. Mana hidup kita kayaknya sekarang gini-gini aja lagi. Bosen tau, Bin. Kamu ngerasa gitu gak sih? Iya juga nih, Sid. Aku juga mulai bosen. Aku malah kepikiran buat kita pergi berpetualang. Wah, kayaknya seru banget tuh. Wah, boleh juga tuh, Bin. Aku juga sebenarnya pengen. Tapi kalau kita pergi, kita ninggalin ini semua dong yang udah kita bangun. Kita ninggalin Trudy, ninggalin Bruno, Vano, Miko. Waduh, anak-anakku kita tinggal semua dong. Mumun juga, Cika, Ciko. Wah, banyak banget sih. Masa kita tinggalin mereka, Bin? Iya juga sih, Sid. Aku juga pasti bakal kangen mereka. Ah, ya sih, Bin. Terus gimana ya? Lagian kalau kita pergi, emang kita mau kemana? Kayaknya dunia juga cuma gini-gini doang. Hah? Ngomong apa kamu, Sid? Kayaknya dunia cuma gini-gini doang. Ya ampun, kamu sih, Sid, mainnya kurang jauh. Maksudnya apa nih? Dunia luar itu luas, Sid. Banyak hal yang belum kamu tahu di luar sana. Kamu gak usah sok tahu lah, Bin. Dikasih tahu juga, sebelum aku menetap di sini, aku kan liar, Sid. Aku berkelana, pergi ke sana ke sini. Jadi aku tahu banyak petualangan di luar sana, Sid. Masa sih, Bin? Tapi kayaknya ada benernya juga, sih. Kayaknya kita emang perlu pergi memulai petualangan baru. Kamu bener juga sih, Bin. Tapi ya udahlah, kita pikirin dulu lagi aja, Sid. Ini udah malam juga. Ya udahlah, Bin. Ayo kita pulang dulu aja. Kalau kita mau pergi, kita harus pikirannya mateng-mateng. Gak bisa langsung pergi gitu aja. Lagian masa aku harus ninggalin si Trudy sama anak-anakku, gila aja kali. Ya udah, selamat malam, Sid. Oke, Bin, selamat malam. Pikirin lagi ya. Ingat, di luar sana banyak petualangan yang menanti. Iya, Bin, tenang aja. Ah, ya ampun si Bibin. Dia pengen banget pergi berkelana, berpetualang. Emang sih ya, dia kan soalnya bukan manusia kayak aku gini. Aku kan punya istri, punya anak. Aduh, Bapak, banyak banget sih. Tuh kan, Trudy udah bobok lagi. Tapi ada benernya juga ya omongnya si Bibin. Kalau misalkan aku pergi berkelana, kayaknya bakal banyak banget ini petualangan yang menanti nih. Aku kan belum tahu di luar sana ada apa. Gimana ya? Emangnya di luar sana ada apa? Trudy, kamu kok bangun sih? Kamu juga ngomong sendiri di sini. Aku jadi bangun kan? Emang ada siapa di sana? Di luar sana? Gak ada siapa-siapa, Trudy. Ya ampun, ini loh si Bibit. Dia itu ngajak aku buat pergi berkelana. Lagi pula, kita kan udah lama banget tinggal di sini. Aku perlu sesuatu yang baru, Trudy. Sesuatu yang aku belum pernah dapatkan dalam hidupku, yaitu petualangan yang menanti. Wah, kayaknya bakal seru banget. Ya, menurut kamu gimana? Terus gimana dong sama aku? Terus sama anak-anak juga gimana? Nah, itu dia yang aku pikirin. Trudy, loh kok kamu pergi? Ya ampun, cuma ke situ doang. Nah, itu juga yang bakal aku rasain kalau kamu pergi. Iya juga sih. Ya udahlah, kita tidur aja. Aku pikirin besok lagi aja deh. Pagi hari pun tiba.
Trudy, lah si Trudy udah keluar aja, kayaknya dia ngambek. Loh, Trudy mau kemana? Kamu ngapain di situ Trudy? Nanti jatuh lo kepleset. Apaan sih ini, aku olahraga ini. Olahraga apa ini? Kamu nggak lihat aku melayang gitu? Apa sih si Trudy? Ya ampun, dia kayaknya ngambek ya, men. Dia langsung masuk ke dalam. Aduh, ya udah deh, aku pergi aja. Bibin, Bibin. Wah, si Bibin mana nih? Bin, kamu di rumah? Bin, selamat pagi, Sid. Aduh, selamat pagi, Bin. Sini aku mau cerita deh. Jadi aku udah bilang sama si Trudy, tapi dia malah ngambek nih, Bin. Gimana nih? Sebenarnya aku pengen juga. Aku juga udah pikirin ini semalaman, Sid. Aku memutuskan untuk pergi berkelana aja. Sama kamu ataupun gak sama kamu. Ah, serius, Bin? Iya, Sid. Aku udah pikirin mateng-mateng. Lah, terus kamu pergi sama siapa dong? Terus Mumun gimana? Mumun sekarang aja gak pernah pulang. Dia punya banyak pasien yang harus ditangani, Sid. Wah, ya juga ya. Rumah sakitnya si Mumun rame banget, teman-teman. Jadi dia gak pulang lagi. Sekarang dia nanganin pasien terus. Si Bibin sendirian juga di sini. Ayolah, Sid, ikut aku. Kita pergi bersama. Kamu bener juga sih, Bin. Aku juga pengen. Tapi gimana caranya biar bisa ngeyakinin si Trudy biar aku boleh pergi? Tapi ini juga sulit banget buat aku, Bin. Karena aku bakal kangen banget sama Bruno, Vano, Miko, Trudy, Vira, Cika, Ciko, Mumun. Ya ampun, gak ada habis-habisnya, woy. Banyak banget keluargaku. Yaudah, Sid, ya jelas aku bakal berangkat besok. Ya ampun, Bin, serius, Bin, jangan pergi tinggalin aku dong. Aku bakal kangen kamu banget, Bin. Aduh, gimana sih ini? Ini udah keputusanku, Sid. Kayaknya aku emang harus pergi. Ada panggilan yang bikin aku pengen pergi, Sid. Aduh, Bin, yaudah deh. Kasih aku waktu bentar deh, Bin. Aku bakal pikirin ini lagi. Aku bakal, soalnya aku pengen ikut, Bin. Kayaknya aku bakal ikut. Tapi, aduh, gimana nih? Kamu pikirin lagi aja, Sid. Jangan sampai kamu ikut aku terus jadi menyesal. Aduh, ya Bin, ya udah Bin. Kamu jangan pergi dulu ya. Besok aja perginya. Aduh, gimana nih, teman? Si Bibin bakal pergi besok. Dan sebenarnya aku pengen ikut berpetualang. Tapi, masa aku ninggalin keluargaku? Aduh, pusing dah gua. Aduh, gimana nih kalau gini nih? Aku coba tanya aja deh ke Vano. Gimana pendapatnya? Vano? Vano? Van? Halo, kenapa, Pak? Jadi gini, Van. Loh, kamu kok langsung pergi aja, Van? Maaf, Pak. Soalnya di situ gelap, di sini aja, Pak, ngobrolnya. Iya, aduh. Kenapa di atas kasur segala sih? Ya, biar empuk aja, Pak. Ya, udah, terserah kamu lah. Jadi gini, Van. Aku itu pengen pergi sebenarnya. Berpetualang gitu. Kan kita udah tinggal di sini lama banget. Jadi ini kayaknya saatnya aku untuk mencari jati diriku yang sesungguhnya dan juga melihat dunia luar sana, Vano. Aku kayak terpanggil gitu, Van. Aku pengen berpetualang. Ini Papa ngomongin apa sih? Aduh, Van, gimana ya jelasinnya ya? Intinya aku harus pergi dari sini nih. Dari tempat ini aku pergi berpetualang. Gimana menurutmu? Maksudnya Papa mau pergi ninggalin tempat ini, ninggalin kita semua gitu. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya aku pergi untuk memulai petualangan baru, Van. Aku nggak tahu apa yang Papa maksud, tapi apapun itu aku akan dukung. Hah? Serius kamu, Van? Iya, karena kan kita setiap orang punya jalan kita masing-masing. Jadi aku pasti selalu mendukung. Jadi kamu nggak marah kalau aku pergi? Enggak kok, Pa. Wah, makasih ya, Vano. Yaudah deh, aku bakal tanya ke yang lainnya, ke Bruno, Miko, sama Vira juga. Iya, Pa. Akhirnya Zedex pun pergi untuk bertanya kepada semua anak-anaknya. Ia harus tahu apakah anak-anaknya memperbolehkannya untuk pergi atau tidak. Jadi gitu, Brun. Iya, aku pasti dukung Papa kok. Kita pasti akan ngedoain Papa. Serius, Brun? Iya, kita semua pasti akan dukung. Makasih ya, Brun. Makasih. Jadi gitu, Miko, gimana? Gak apa-apa. Semoga aja Papa selalu dilindungi ya selama perjalanan nanti. Makasih ya, Miko. Iya, Pa. Jadi gimana, Fir? Kalau itu emang yang terbaik untuk Papa, gak apa-apa. Kita pasti akan dukung kok. Kita akan doain terus biar Papa selamat dan happy terus. Wah, makasih ya, Vira. Aduh, kalian emang anak-anak yang paling baik. Wah, si Bibin ini kayaknya udah mulai pagi nih. Yaudah, Fir. Aku mau ngejar si Bibin dulu.
Jangan-jangan dia udah berangkat lagi. Kamu mau kemana sih? Trudy, Trudy jadi gini. Nggak ada jadi-jadian. Pokoknya nggak boleh. Kamu mau ninggalin aku? Bukan gitu, Trudy. Tapi, Bibin, Bibin dia mau pergi hari ini juga sekarang. Trudy ini udah panggil. Dia udah siap-siap pasti. Pokoknya kamu nggak boleh ikut. Ya ampun, Trudy. Terus gimana dong? Ya udah deh, aku cari si Bibin dulu aja. Bin, Bibin, Bin, kamu di bawah sini. Bibin, kamu di mana, Bin? Lah, pintunya udah ngebuka, teman. Bibin, Bibin di mana? Bibin, kamu di sini. Loh, Bibin kemana, Ciko? Ya, Ciko gak tahu lagi. Bibin, kamu di sini, Bin. Bibin, ini orang ngabis, kenapa ini luka-luka? Mun, Mumun, Mumun. Loh, ada apa sih? Maaf Mun, aku ngeganggu, tapi si Bibin dia kayak tadi kesini gak? Enggak, dia gak kesini. Waduh, jangan-jangan dia udah pergi lagi. Wah, gak ada lagi di sini. Mana nih dia? Bibin! Hah? Si Bibin emangnya pergi? Iya Mun, kayaknya Mun, ayo kita kejar dia. Lah emang kenapa pergi? Ayo! Ayo Bin, ayo Mun, maksudnya ayo cepet. Bibin, kau di mana Bin? Jadi gimana dok penyakit saya? Dokter? Loh, dokternya kok hilang? Dokter? Dokter? Lah, dokternya pergi lagi. Gimana sih? Bibin, jangan pergi dulu Bin. Wah, di mana sih Bibin? Ayo Mun, buruan Mun, kita cari Bibin. Lah, di sini dia Bin. Bibin, kamu kenapa sih Sid? Teriak-teriak lagi. Orang aku lagi enak-enak di bawah pohon sini, silir-silir, dingin juga. Loh, aku pikir kamu udah mulai pergi, Bin. Katanya kamu pergi. Iya, Sid. Tapi kan nanti sore, nggak sekarang. Aku juga pamit kali. Ya ampun, Bin. Kamu bikin aku deg-deg serah aja. Ini pada ngomongin apa sih? Jadi nih, Mun. Aku sama Bibin, kita mau pergi. Karena kita udah terlalu lama di tempat ini. Kita butuh petualangan. Sesuatu hal yang besar menanti kita di sana. Jadi kita harus pergi. Terus aku gimana dong? Kamu di sini aja, Mun. Karena banyak warga desa yang butuh kamu tuh. Banyak yang sakit. Iya juga sih. Tapi aku pasti bakal kangen kalian. Aku juga bakal kamu, pangkal madu. Sampai susah ngomong kangen kamu, Mun. Yaudah, kamu gimana, Sid? Aku mau pamitan dulu sama semuanya. Trudy gak ngebolehin aku, Bin. Padahal aku pengen banget ikut sebenarnya. Yaudah, gak apa-apa, Sid. Aku siap kok. Aku sampai udah bikin pedang pakai kayu bikinanku sendiri. Wah iya tuh keren banget kamu. Pakai ini aja Bin. Ini bawa aja pedangku. Ini lebih bagus. Jangan Sid, aku pengen hidup dengan kemampuanku sendiri. Biar aku nanti bisa kuat di luar sana. Oh, si Bibin, jangan tinggal kita dong. Iya Bin, jangan Bin. Masalahnya aku gak boleh ikut Bin. Kalau aku ikut, aku juga mau ikut. Loh, kamu jangan pergi juga Sid. Aku pasti bakal kangen kalian. Ya mau gimana lagi Bin. Maksudnya Mun. Yaudah, ayo aku pamitan dulu aja. Nanti kamu ikut apa enggak, terserah kamu Sid. Ya Bibin, yaudah deh ayo Bin. Ya si Bibin mau pergi lagi. Aku gak boleh dibolehin sama si Trudy. Padahal aku pengen banget ikut demi petualangan yang menanti di luar sana. Aduh, yaudah deh. Kita pamitan dulu aja si Bibin. Ayo kita pamitan dulu ke semuanya. Trudy, misi Mbak, lihat Trudy enggak? Sepertinya tadi keluar, Pak. Keluar di mana? Di belakang, Pak. Oh ya udah, makasih, Mbak. Trudy. Trudy, kamu di belakang. Duh, kok semuanya udah di sini? Trudy? Trudy, semuanya kenapa kalian di sini? Jadi aku baru aja diceritain sama semua anak-anak. Apa, Trudy? Katanya kamu mau pergi. Dan mereka semua setuju. Iya Trudy, ini kayaknya udah panggilan hidupku. Aku pasti suatu saat nanti bakal pulang kok. Semoga aja aku bisa pulang. Tapi aku akan usahakan untuk pulang Trudy. Pasti. Aku cuma ingin menemukan jati diriku aja. Dan banyak banget petualangan yang menantikan di luar sana. Ini orang pidato apa sih sebenarnya? Aduh, aduh. Jadi aku minta izin sama kamu Trudy untuk pergi berkelana sama Bibin dan kalian semua juga. Iya, iya, aku tahu itu. Dan aku juga udah putuskan untuk. Untuk apa Trudy? Untuk ngebolehin kamu pergi. Kamu hati-hati di sana. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi.
jaga diri baik-baik dan jangan pernah lupain kita ya. Wah, makasih Trudy. Sini aku tiup dulu. Kita kiss-kiss dulu. Makasih Trudy. Kita peluk dulu, men. Ya udah, aku pasti bakal kangen kamu. Aku juga pasti bakal kangen papa. Wah, gak ada lagi yang nanyain aku waktu pagi hari nih kayaknya. Aku pasti bakal kangen banget sama papa. Dan gak ada lagi yang gangguin waktu aku recording YouTube lagi nih. Aku pasti kangen banget. Gak ada lagi yang ngasih aku saran kalau aku lagi bingung. Aduh, tapi gak apa-apa deh. Kita semua pasti bakal kangen. Aku juga bakal kangen sama sekalian semua. Kita peluk semuanya, coy. Ya adanya cuma si Heng. Ya udah deh. Ceritanya kita peluk ya. Kita pelukin semua. Ya udah, hari udah mulai malam. Kamu harus mulai berangkat sekarang. Bawa barang-barang yang kamu butuhin. Tenang, Trudy. Aku ini master survival. Gak bawa apa-apa aja aku pasti selamat. Paling cuma bawa armor. Yaudah, ayo buruan, ini udah malam. Semuanya, aku juga pamit ya. Aku mau pergi sama Zedek. Jagain dia baik-baik ya, Bin. Kamu juga hati-hati. Pasti aku bakal jagain. Yaudah, ayo Bin. Ini udah mulai malam, kita harus segera berangkat. Momon, kita pamit ya. Kok kalian pergi sih? Terus aku pergi sama siapa dong? Bener juga ya. Tapi kalau kamu ikut, nanti yang jagain rumah sakit siapa dong, Mon? Tenang aja, ada aku pasti bisa bantu. Kalau Mumun mau ikut, gak apa-apa, biar aku yang gantiin Mumun. Serius, Trudy? Iya, serius. Wah, makasih ya, Trudy. Yaudah, aku ikut aja deh. Yaudah, Mon, ayo kita bertiga, kita ikut. Maksudnya, kita berangkat. Bin, ayo Bin, kita berangkat sekarang aja. Ada petualangan yang menanti kita. Yeay, mereka tidur lagi nih. Pada tidur semua dong. Udah gak apa-apa, mungkin mereka kecapean. Yaudah, Trudy aku berangkat dulu ya. Ya, kita akan berjumpa lagi suatu saat nanti. Iya Trudy, dadah Trudy. Dadah semuanya. Ayo kita berangkat, Bin. Mon. Iya doh, belum apa-apa langsung kecemplung woy gua. Oke, ini dia saatnya. Kita akan berangkat malam ini juga. Bentar, aku ambil armor dulu. Ayo Bin, Mon, kita berangkat. Ayo Sid, kita langsung berangkat aja. Aku tidak sabar. Aduh, aku takut sih sebenarnya. Tapi udah, ayo kita berangkat. Aku akan ikut kalian. Oke, Momon, ayo kita berangkat. Petualangan telah menunggu kita. Woohoo, let's go, ini dia. Ayo semuanya, kita berangkat. Akhirnya, Zedex pun berangkat bersama dengan Bibin dan Momon. Mereka memulai petualangan baru mereka menuju tempat yang tak pernah mereka temui seumur hidup mereka. Oke bro, makasih banget udah nonton video kali ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya, tinggal kalian klik aja tuh di layar. Terus yang terpenting adalah jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan kalian subscribe itu mendukung gua untuk lebih semangat lagi dan rajin lagi untuk upload videonya ya. Oke, thanks sudah nonton video kali ini. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Dadah.